Halo gengs, namaku Erwin dan di video kali ini aku kedatangan sebuah paket dari Shopee, yaitu sebuah iPhone X atau bisa juga disebut iPhone X. Dan sebelum lanjut unboxing, di sini aku bakalan jelasin kenapa aku memilih iPhone ini. Nah, tadinya aku mau pilih iPhone XS, tapi karena yang 256 GB kehabisan stok, jadi aku cari alternatif lain. Ada juga sih iPhone XS yang 256 GB, tapi saya lihat rating dari para pembeli kurang memuaskan. Dan saat saya scroll, lewatlah si iPhone X ini. Saya lihat rating dari para pembeli ternyata lumayan bagus. Saya cek juga kolom deskripsi produk, lumayan memuaskan untuk ukuran second. Di antaranya kemulusan fisik di atas 95%, BH di atas 90%, dan semua parts masih ori, belum diganti. Dan mudah-mudahan sih benar ya. Ditambah lagi ada garansi 1 bulan setelah barang diterima. Dan saya tak pikir panjang, langsung saja beli iPhone X ini dengan varian 256 GB warna putih di harga Rp4.875.000. Oke, jadi langsung saja kita unboxing sama-sama. Dan bubble wrapnya itu lumayan tebal ya. Ini bukan bubble wrap sih. Wow. Kita singkirin dulu. Dan di sini kita dapat bonus kartu SmartPrint 360 GB. Tapi ini hanya berlaku di area Jabok, Banten. Gak berlaku di tempat saya ya, Tasikmalaya. Saya pesan iPhone ini di tanggal 22 Desember 2021 pukul 14.30 dan langsung dikirim di hari itu juga. Dan ternyata hari ini tanggal 25 Desember barangnya udah nyampe. Tapi tidak tahu ya video ini bakalan tayangnya kapan. Dan ini saya syuting tanggal 25 Desember 2021. Dan di sini kita mendapatkan softcase bening lagi untuk bonusnya. Yaps, ini dia. Kita singkirin dulu. Oke, langsung saja kita menuju ke barangnya. Di bagian depan terdapat gambar iPhone dari iPhone X-nya. Di bagian samping terdapat tulisan iPhone, di bagian bawah belakang, maksudnya di bagian atas dan bawah, terdapat logo Apple, dan di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi. Di antaranya iPhone X Silver 256 GB, desain by Apple California, assembled in China. Dan yang pasti dusnya ini palsu atau KW ya. Langsung saja kita buka. Yap, seperti biasa ada kertas-kertas yang pastinya buatan sendiri ya. Kita singkirin dulu. Langsung saja kita menuju ke handphonenya. Dan ini dia smartphone-nya. Kita singkirin dulu. Lalu di sini ada charger dan earphone yang pastinya OEM ya. Dan saya tidak menyarankan kepada kalian untuk memakainya. Dan kebetulan juga saya udah membeli dari brand Ugreen, tapi sayangnya belum nyampe ke tempat saya karena jaraknya lumayan jauh, yaitu dari luar negeri. Yaps, kita langsung saja ke smartphone-nya. Dan actually ini pertama kalinya saya megang iPhone, berkat kalian semua yang terus mendukung channel ini. Sampai sekarang saya bisa beli iPhone. Terima kasih kalian semua terbaik. Lanjut dulu, dari segi fisik, ini terbilang sangat mulus.
cuma ada baret-baret sedikit di bagian atas. Dan mohon maaf, kurang jelas ya, karena ini saya rekam pakai Redmi Note 10. Actually, ini sangat mulus banget. Yaps, gak ada, bahkan gak ada sama sekali yang lecet ya. Cuma sedikit, wajar lah. Kita aktifin dulu smartphone-nya. Dan di sini ternyata baterainya rendah. Kita lanjutkan dulu, gak apa-apa. Mudah-mudahan keburu ya. Dan pertama-tama yang kita cek dulu yaitu emailnya. Apakah ini ada emailnya? Langsung saja kita klik bintang 606 pagar. Yaps, ternyata ini ada emailnya. Ya, kita lanjut. Berarti ini ya bisa dipasang kartu SIM. Nanti kita coba. Lanjut dulu, di sini kita cek sensitivitas layar. Caranya gampang ya, tanpa aplikasi, yaitu dengan cara klik icon. Dan kita geser-geser aja. Dan jika icon ini lepas, maka ada masalah dengan layarnya. Dan actually ini gak ada masalah ya. Mantap. Lanjut, kita cek dulu bagian layar dengan background warna putih. Dan kita lihat sekelilingnya apakah ada yang berbeda. Dan kita lihat di sekelilingnya, actually ini sangat aman sih. Terus selanjutnya kita cek True Tone-nya. Maaf, mana tadi ya? True Tone-nya aman ya. Lanjut lagi, kita masuk ke menu setting. Oke, ini Apple ID-nya masih kosong dan bisa kita isi. Scroll dulu ke bawah. Kita lihat untuk kesehatan baterainya. Dan ternyata kita dapat di 92%. No problem lah untuk ukuran iPhone second. Asal jangan di bawah 90% aja sih. Untuk silent mode-nya ternyata bisa ya. Dan langsung saja kita cek pakai masukin SIM card. Apakah ini berfungsi dengan baik? Langsung saja kita buka di sini. Dan di sini aku pakai SIM card Telkomsel ya. Seharusnya sih dapat sinyal ya. Kita tunggu dulu bentar. Nah, ternyata dapat ya sinyalnya. Oke, terakhir aja deh kita cek kameranya. Karena kamera iPhone itu sesuatu yang diunggulkan ya, dan saya pun berniat iPhone ini menjadi smartphone pengganti Redmi Note 10 yang saya pakai sekarang, yang biasa saya pakai untuk membuat konten video YouTube. Langsung saja kita buka ke kamera. Kita ambil dulu untuk objeknya. Di sini kita pakai coba ini. Untuk hasilnya. Buat hasil sih saya sangat suka dengan hasil kamera iPhone ini, dan untuk selfie-nya kita coba dulu. Kita coba. Ini dia hasil untuk kamera selfie-nya. (Tuh)
Dan untuk selfie-nya hasilnya kayak gini di tempat yang agak minim cahaya ya. Mantap lah. Oke, mungkin sekian dulu karena ini cuma unboxing saja. Dan nanti insya Allah saya bakalan bikin video reviewnya tentang menggunakan handphone ini kurang lebih 1 mingguan. Jadi pantengin aja terus channel ini, oke? Dan untuk kalian yang tertarik dengan handphone ini bisa cek kolom deskripsi. Di sana akan saya sertakan link menuju produk ini. Dan jika video ini rame, saya bakalan buat video review pengalaman setelah 1 minggu menggunakan smartphone ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya tetap like juga. Terima kasih. Bye.